Halo bro, welcome di GTA 5 Online. Kali ini saya akan memberitahukan cara membuka konten untuk Criminal Entry Restarter Pack. Oke. Pertama, kita buka internet di HP kalian. Klik. Lalu kita kunjungi Money and Service. Kita lihat. Gimana cara melihat yang kita dapatkan secara gratis? Dia akan bertanda kuning seperti uang ini. Kita klik. Kita mendapatkan Palito Forest Bunker gratis. Ya, kita pindah ke sini. Kita mendapatkan clubhouse. Coba kita cek ke mobil. Kita pilih legend dari motorsport. Sort by price. Jadi paling rendah. Ah. Gratis, gratis, gratis. Ini aja klubnya. Di warna terus order. Jadi di mana mobil itu akan diantar, kita pilih di kantor office garasi 1. We gotta make some deals. Di sini ada notice mobil telah diantar. Kita cek. Lalu kita pergi ke garasi. Oh, hi. How can I help you? Quite a collection you've got here. What can I do for you? How do you choose between your children? They're bringing your personal vehicle around right now. Mobil yang gratisan yang kita dapatkan dari GTA 5 Enterprise Starter Pack.
Oke, kita cek lagi. Properti yang kita dapatkan gratis adalah ini. Kalian boleh beli atau tidak, tanda karena itu uang Anda. Cek di sini, lihat ini. Kalian akan mendapatkan kantor gratis. Jadi intinya kalau kalian bertemu tanda seperti ini, berarti itu adalah bonus konten gratis. Jadi kalian terus-terus aja di sini-sini. Kalian cari saja lah sendiri ya. Cari sendiri. Oke bro, sekian dan terima kasih.